Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sitni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram wabil khusus al mukarramun para alim ulama, para kiai, para sesebeen sepo anung sesami sami perjuga. Sakani tujukan desa deje para rabu sepo anum sewe ampon alengki saat malam mangkin beten gula rumah. Wabil khusus tidak selera dan semulja al-mukarram kaya Haji Masari menangka pengasuh tahlil dari perkumpulan pencak silat seni Kesultanan Keraton Sumenep. Selanggong parjuga beten gula banget hormat. Sekadin tujukan dah selera nasumulja wakil ketua dari perkumpulan pencak silat Kesultanan Keraton Sumenep bit asmaipun Bapak Suki. Selanggong parjuga beten gula juga hormat. Juga tak ketinggalan dak setuju aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Keles sareng perangkat epon beten kula juga ngormati. Ngapiti atur rasa epon tada okara juga papangkin pesimuan selangkong asre epon. Sedaya ampun bisa itu bagi umat Islam ngereng areng sareng kalaben tabekal panggelir ngonjugaki rasa poci syukur alhamdulillah. Sikak lima beten gole sarang rumah sedaya ngabiti mangkat kantos tanduk di tempat Kak Dinto ekalenggen epon sahibul haja adik Dayat tak magi aral penponapan bisa bermawajah kimpang kim selera Supriyadi. Semoga dalam papanggian di saat malam angin kinginga rahmat taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sema aku. Salawat juga salam semoga tetap katora dek panutan beten gula sarang malam sedaya Kanjeng Gusti Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaben sapate pun moga dibagi dek beten gula sarang malam sedaya paring tetap Islam iman selamat bintini wat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pramilah dari Kak Dinto beten gula minangka ketua dari perkumpulan pencak silat Kesultanan Sumenep. Dari sedaya siampun ka atur-tur kelampan. Pikir kalimat la ilaha illallah siampun esepoy sarang selerana sebuja al-mukarram kaji masari. Moga kapon rute moga Allah subhanahu wa ta'ala sema aku. Teti pengaporah epon tusa-tusa arwarwa kasebut sikit buruk Kak Dinto.
dapatan gole sarapan mustaja idalem keikhlasan nyompeng kalimat la ilaha illallah muka tetia tambah na ibadah dapatan gole sarapan mustaja rapilah dari Kak Dinto rasa epon ajem ampun tak ngiti ini sebelum ijer beki pencak silat Kak Dinto peninggalan dari leluhur-leluhur beten gole sarang restaja juga bisa ekspute kiring lampan para ulama sampun epon ijer beki moga tetipang lepor dari satu para rabu si alengki saat malam makin Kak Dinto namun saya kena lepas dari setuju aturan pakem badan gula anyona sepora setanda beban dengan em yahiri kalaman salam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili oleh Yang Mulia Bapak Suki yang datangnya dari desa Rubaru, Kecamatan Ruba. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih atas keparsinya di malam hari ini. Dan tidak akan asing lagi dari perkumpulan pencaksilat Kesultanan Subang akan menghibur bapak-bapak, ibu-ibu dalam kesatuan keterpaduan beberapa kecamatan. Kecamatan Ambontan, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Batang-Batang, Kalyangan yang ditutup pasong-songan Ganding. Dan tentu saja makin malam makin menghangat. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir. Inilah akan dipersembahkan semua langkah-langkah di malam hari ini. Beberapa aliran yang akan menggoncangkan Desa Keles, Kecamatan Ambontan. Akan tetapi kami mohon dengan hormat, khususnya para pencinta main, dan tidak menutup kemungkinan makin malam makin menghangat. Jadi harus ingat apa yang telah dikonsep oleh pendekar masing-masing, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang akan dipermainkan berupa senjata tajam, atraksi-atraksi lain yang akan dipersembahkan oleh Bapak Musabir yang datangnya dari Desa Jelputen, Kecamatan Rasu. Nah, kali ini perlu diketahui sutradara pemukul gedang adalah Bapak Sarat, dan disutradarai oleh Bapak Anwar. Pelindung kesatu adalah Bapak Sakir yang datangnya dari Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru. Pelindung godoa adalah Bapak Murrahman yang datangnya dari Desa Beringin, Kecamatan Dasu. Dan tidak lupa pula, pelindung yang ketiga adalah Bapak Musabir. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir malam hari ini, tentu saja malam hari ini makin malam makin menghangat,
pasti menghibur bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Kami mohon doa restunya biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sampai jam 12 detik darah penghabisan. Jadi jangan khawatir, kami mohon doa restunya bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat bermain dan selamat menyaksikan. Selamat bermain dan selamat menyaksikan. Ekstra tunggal atau ekstra pembukaan sebagai tanda penghormatan bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan mempersembahkan langkah yang pertama atau pencak silat tunggal. Kami percayakan kepada Yang Mulia Supriyadi. Waktu dan tempat dipersilakan, syuting mana? Yuk! Penghormatan pencak silat tunggal atau ekstra tunggal. Semua sudah memasuki tempat olahragawan Kesultanan Keraton Sunda. Saja bapak-bapak, ibu-ibu dari Kesultanan Keraton Sumenep sudah memasuki. Selamat datang di Istana Merdeka Perguruan Si Kua Putih. Terima kasih kepada Yang Mulia Sohibul Hajah anak Supriyadi sebagai ekstra tunggal penghormatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di malam hari ini dari perguruan Si Kua Putih. Acara ekstra tunggal satros epon beten kula marjajeki dek selanan semulje Bapak Sukih Minangka wakil dari perkumpulan pencak silat Kesultanan Sumenep Sirabu Epon dari Tisa Rubaru Kecamatan Rubaru. Beto serempat beten kula ngatur lagi. Yuk pegel serempat kembali.
Seje Prabu Bapak Sugi Minakabekel, ketua dari perkumpulan pencak silat seni olahraga Kesultanan Kartanusman. Minangkatan dan penghormatan Seje para Rabu Konglang Kong Seje para sepo masyarakat Inggris juga tak ketinggalan para anak. Siap. Matur sekalangkung dek selaran semolje Bapak Suki Minangka Bekel dari perkumpulan Kesultanan Karaton Sumenep. Siampun ngaturaki satu langkah mantur mokete dia panglepor dek sedaya para Rabu siampun alengki saat malam bangkin gak dito. Nah, pencak silat tunggal mari kita simak dan perlu disaksikan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita sambut dari perkumpulan Kesultanan Karaton Sumenep, sutradara adalah Bapak Hasan Basri sebagai murid kesatu dari Yang Mulia Al Mukarrom Kyai Haji Razak yang datangnya dari Desa Bluk Kini Mantrapuro Kecamatan Ampunten. Waktu dan tempat dipersilakan, yuk pukul kembali. Ha ha ha.
terima kasih kepada yang mulia Bapak Hasan Basri yang datangnya dari Desa Beluk ini, Kecamatan Ambunten, telah mempersembahkan berapa langkah sebagai murid kesatu dari yang mulia Al-Mukarram Kyai Haji Razak sebagai sutradara dari perkumpulan Kesultanan Sumenep. Mudah-mudahan bisa terhibur kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Nah, pencak silat tunggal memang saat yang ditunggu-tunggu. Kita tarik sebagai bintang tamu akan mempersembahkan langkah licin aliran Banyuwangi. Siapakah dia? Adalah Bapak Mahruji. Waktu dan tempat dipersilakan. Yuk, pukul seraban kembali. Yang mulia Bapak Mahruji yang datangnya dari Desa Batu Belabarat, Kecamatan Dasu. Thank you.
matur sekalengkong de selenar mulje Bapak Mahruji serabu epon dari tisa beto belber si ampon apareng bebungan de beten golekong langkong de seteje perkumpulan Kesultanan Keraton Sumenep juga de seteje para penonton para rabu moga tetia panglepor esat melembangkan lebet dari langkah-langkah si cerbagi serang selenar semulje Bapak Mahruji. Dah kali ini istri tunggal menjaga keselamatan kita tarik sebagai penghuni desa Keles. Siapakah dia sebagai murid dari Ali Wafa? Tentu saja tidak menutup kemungkinan Siti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk pukul seraman kembali akan mempersembahkan langkah-langkah ceplek kartok nebu kenong ben seronin. Yuk pukul seraman. Awak putih, awak mami. Matur sekalangkong dek taretan Siti minangka murid kesatu dari Bapak Ali Wafa juga sebagai penghuni desa Keles. Moga tetia panglebor dek setejer para labu si alengki saat malam makin. Nah kita tarik dari perkumpulan Kesultanan Keraton Sumenep sebagai pelindung akan mempersembahkan langkah kedap udara kami percayakan kepada Yang Mulia Bapak Hasbullah yang datangnya dari kota Garam Kaliangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yuk pukul kembali.
penutup pencak silat tunggal yang dipersembahkan oleh Bapak Kasbullah. Matur sekalanggong dan selarana semulje Bapak Hasbullah Minangka pelindung dari perkumpulan Kesultanan Keraton Sumenep. Siampun ngatur lagi pan sapanawan langkah siampun kaula dan desa deje para rabu. Dah acara ekstra tunggal berikut memang sengaja di malam hari ini ada syuting 13 orang akan digelar ekstra tunggal. Acara pertandingan persahabatan nanti tidak akan asing lagi sehabis ekstra tunggal atau pencak silat tunggal. Nah kali ini ekstra tunggal berikut mari kita simak perlu disaksikan sebagai bintang tamu. Kita sambut dari jajaran kesatuan kantor KUA Kecamatan Ambunten. Siapakah dia? Adalah Khairul Anwar. Waktu dan tempat dipersilakan. Yo pukul selamat kembali. Tunggulah sesaat lagi, Bapak Khairul Anwar akan memasuki. Waduh. Dikenal Khairul Anwar. Kepada Yang Mulia Mas Hanafi, kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Mas Hanafi, di mana berada segera mendatangi stand dan restan. Matur sekalengkong dek selena semolje. Anak muda yang bernama Khairul Anwar telah mempersembahkan berapa langkah bisa terhibur kepada bapak-bapak ibu-ibu di malam hari ini. Dah ekstra tunggal berikut mari kita simak dan perlu disaksikan. Kami percayakan kepada Yang Mulia Anis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk pukul seraman kembali. Thank you.
mulia Mas Anis sampun ngaturaken sampun panapa langkah sampun kula tindak sedaya para rabu sepo anom e malembangkin gak dinto sebagai bintang tamu muga-muga tetimang lepor dek sedaya para rabu kong langkong dek sedaya perkumpulan Kesultanan Keraton Sumenep. Nah, ekstra tunggal berikut mari kita saksikan bapak-bapak, ibu-ibu, bagi pencinta silat kalau muda yang sudah hadir malam hari ini, kita sambut sebagai orang bintang tamu, sebagai pelatih dari perkumpulan atau perguruan Sekwapate anti ngeronyo. Waktu dan tempat dipersilakan, asam urat pasti pamblas. Yuk, pukul seraman kembali. Tentu saja penasaran, karena perguruan atau pelatih tidak disebut. Pengen tahu bapak-bapak, siapakah dia? Adalah Bapak Abidi Rahmat yang datangnya di desa Kelebengan, Kecamatan Ruba. Langkah yang sangat terpopuler di wilayah Madura. Inilah Bapak Abidi Rahmat. Sebagai pelatih dari perguruan Sekwapate anti asam urat, anti kolesterol. Mari kita saksikan. Aus! Bapak Abidi Rahmat
Siapot na teraki sapan parawan langka. Siapot taulatin di seteja para rabu kong langkong seteja anggota dari perkumpulan Kesultanan Sumenep sebagai bintang tamu. Nah kali ini ekstra tunggal berikut mari kita simak dan perlu disaksikan. Kita tarik dari perkumpulan Kesultanan Keraton Sumenep karena dia permintaan. Biasanya sering minta maaf karena dia permintaan dari perkumpulan Kesultanan Sumenep jarang tampil. Karena sekarang malam hari ini permintaan dari Sahibul Haja. Mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada Yang Mulia Ustadz Nawawi. Yang datangnya dari desa Rubaru, kelahiran Mojokerto, 10 tahun sudah berdomisili di desa Rubaru. Waktu dan tempat dipersilakan, yo Ustadz Nawawi, waktu sudah dipersiapkan. Golong atau ragi dek selanan somolje Bapak Maktasid, waktu dan tempat dipersilahkan, yuk pukul seraman kembali.
Matur sekelengkung dek selera siap polje. Mas Matasim sampun ngaturaki saperawan langka nyumpeng gabungan dek seteje para rabu kong langkong dek rombongan perkumpulan Kesultanan Keraton Sumenep. Acara ekstra tunggal satros epon sipenika oladen. Betan kula ngaturaki dek selera semolje Murahman minangka pelindung dari perkumpulan Kesultanan Sumenep serabu epon dari Tisa Beringin Kecamatan Teso. Bekto serang tepat beten gule ngator lagi. Kesultanan Sumenep sempon kauladen desa.